Ini Bang Togar yang keren, pengusaha kafe yang ngehits dan sedang ramai-ramainya digandrungi netizen. Horas. Bang Togar sadar dengan kemajuan era digital, termasuk dengan e-payment di kafenya. Awas ketinggalan zaman, Wak. Tapi, seiring berjalannya waktu, ada berbagai ragam aplikasi e-payment yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang membuat berbagai macam QR code numpuk di meja kasir. Aduh, lebih serak gini, Bah. Bang Togar yang keren kemudian menemukan solusinya. Dia pakai QRIS yang merupakan QR code yang sudah distandarisasi oleh Bank Indonesia. Bang, biasa ya, bayar pakai OVO, QR code-nya mana? Tuh, Abang udah pakai QRIS. Kau scan aja aplikasi OVO kau itu di situ. Ah, betulnya tuh Bang, semua aplikasi bisa? Bisa lah, tuh, tinggal kau masukkan aja tagihannya. Ah, emang betul kecanggihan Abang Togar ini. Yolah Bang. Yolah, makasih lah ya. Kafe jadi makin ngehits, dan Bang Togar pun jadi tambah keren. QRIS, satu QR untuk semua.